Putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming jodohkan bakal capres Ganjar Pranowo dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Di akun Twitternya pada Jumat 28 April, Wali Kota Solo itu memajang foto Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno. Gibran pun bertanya kepada netizen apakah Ganjar Pranowo cocok disandingkan dengan Sandiaga Uno. Diketahui setelah resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai cawapres di Pilpres 2024, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pun mulai memperhitungkan pasangan Ganjar Pranowo. Nama Sandiaga Uno kemudian muncul dan menguat menjadi bakal cawapres Ganjar. Kabar itu semakin santer setelah Sandi disebut cocok oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3 Mardiono untuk mendampingi Ganjar. Mardiono mengatakan hal itu setelah ditanya wartawan mengenai wacana duet Ganjar-Sandi. Sementara itu, PDIP juga bakal mengadakan pertemuan dengan P3 setelah Partai Kaabah itu resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Terkait menguatnya usulan pasangan Ganjar-Sandi, PDIP saat ini belum bisa memutuskan untuk mempertimbangkan Sandiaga Uno sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ada berbagai tahapan yang perlu dilalui sebelum memutuskan sosok cawapres. Salah satu tahapan itu adalah pembentukan kerjasama politik. Hasto pribadi menyebut positif banyaknya dukungan untuk Sandiaga sebagai bakal cawapres Ganjar. Hasto pun mengakui Sandiaga Uno memang masuk dalam radar untuk menjadi cawapres Ganjar, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.